Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Baiklah, kita punya tajuk hari ini Gurindam Keranamu Petani. Okey, Bahasa Melayu tahun 4 halaman 131. Okey, cikgu harap kamu dah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, kita tengok tajuk hari ini. Kita akan bergurindam. Okey, sebelum tu, pada minggu lepas kita dah belajar tentang drone. Okey, drone dalam pertanian. Okey, teknologi drone ni dia boleh bantu sembur baja, racun serangga. Okey. Apabila petani menggunakan teknologi, maka hasil akan meningkat. Okey, hasil akan meningkat. Tengok, kalau dulu petani menggunakan kerbau untuk membajak. Okey, membajak. Sekarang dah ada kenderaan yang khas untuk membajak supaya lebih cepatlah. Okey. Selain itu, siapa tahu apakah patung ini, apakah nama dia? Okey, kalau bahasa Melayu kita panggil orang-orang. Okey, kalau bahasa Inggeris kita panggil scarecrow. Okey, apa tujuan dia? Apa fungsi benda ini? Untuk halau burung. Okey, ada burung dia suka kacau sawah padi. Dia makan padi. Okey, dengan adanya scarecrow ni, dengan adanya orang-orang ni, orang-orang ni akan bertindak sebagai macam manusia lah. Bila burung nampak orang-orang ni, burung akan lari lah. Okey, itu pendahuluan lah. Okey. Okey, manakala standard pembelajaran kita 2.3.2, membaca karya sastra dan karya bekas sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey, sastra apa? Karya ni maksudnya gurindam lah. Okey, gurindam. Okey, objektif pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melakukan gurindam kerana petani dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey, melagukan. Nanti kita dengar contoh gurindam. Okey, kriteria kejayaan. Murid dianggap berjaya apabila dapat, pertama melagukan gurindam, yang kedua menyatakan maksud. Okey, yang ini kita akan buat dalam live worksheet. Nanti cikgu akan bagi pautannya. Seterusnya, aktiviti yang pertama, kita nak baca dulu. Kita baca macam biasa je. Okay, kita baca macam biasa. Lepas tu baru kita cuba melagukan gurindam ni. Okay, kita baca sama-sama. Encik Hasif membawa keluarganya ke Expo Pertanian. Di sana, mereka menonton persembahan gurindam. Okay, kita baca lirik gurindam ni. Duhai petani memerah keringat bertemankan tulang empat kerat. Keranamu petani, kami pun kenyang. Kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur baja. Bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya. Teknologi baru dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayuh petani, marilah pulang. Okey, itu lirik je. Okey, kalau awak tengok dekat sini ada jom imbas ni, ada QR code. Okey, awak boleh scan dan awak boleh dengar contoh melagukan gurindam ini. Okey, scan guna QR code scanner. QR code scanner. Okey. Awak jangan guna My Sejahtera pula. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok yang pink ni, okey.
Gurindam ini bercerita tentang sumbangan petani kepada negara. Bidang pertanian ialah sumber makanan negara. Sumber makanan negara. Bidang ini juga menjanakan ekonomi. Pelbagai inovasi telah dihasilkan dalam bidang pertanian. Teknologi ini memudahkan kerja petani pada masa kini. Okey. Kat sini ditanya, apakah sumbangan petani dalam memajukan pertanian negara? Okey. Ini dia suruh kamu berfikir apa apa sumbangan dia. Okey, apa sumbangan petani dalam memajukan pertanian negara. Okey. Petani sekarang dah guna inovasi teknologi. Inovasi teknologi. Teknologi-teknologi yang terkini dalam bidang pertanian mereka dah gunalah, contoh drone. Okey, guna drone. Baja yang terkini, teknik yang terkini, teknik penanaman, okey. Teknik NIK, teknik. Okey. Sekarang kita nak lihat aktiviti yang kedua. Kita nak melakukan gurindam dengan gaya yang sesuai. Gaya ni mungkin kalau awak masuk dalam Google Meet, mungkin awak boleh nampak lah. Okay, kalau awak secara luar talian ni, okay, awak boleh buat gaya sendirilah di rumah. Okay, kat sini kita ada beberapa langkah. Okay, yang pertama kita dah bincang tadi, sumbangan petani dalam memajukan negara. Okay. Okay. Okay, dengar dan hayati contoh gurinda yang dimainkan. Okay, lepas tu, jom kita cuba lakukan gurindam ini. Gurindam kerana mu petani. Okay, cikgu pasang, kita dengar sama-sama. Okay. Rupai petani memerang gurindam bersama pencilang. Okay. Kerana mu petani kami tersenyum. Hidup kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi. Bersama-sama berinovasi. Dan digunakan menabur pajak. Tidak petani mudah dan kerja. Petani moden meningkat hasilnya. Ekonomi baharu dimanfaatkan. Sekiranya petani sudah percaya dan negara semakin kaya, sehingga pun sudah pulang pulang hati petani lebihlah pulang. Okey, itu contoh gurindam keranamu petani. Okey, duhai petani memerah keringat, bertemakan tulang empat kerat. Keranamu petani kami pun kenyang, kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi, bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur baja, bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya, teknologi baharu dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang, ayo petani marilah pulang. Okey, itu contoh melakukan gurindam. Okey, siapa yang tak dapat ikut rentak tu boleh berlatih dahulu. Nanti sekolah buka kita akan cuba persembahkan sama-sama. Okey, sebelum kita berakhir, jom kita tengok latihan live worksheet untuk hari ini. Okey, kita punya latihan yang ini. Okey, nanti kamu klik pautan yang cikgu berikan, kamu isi nama. Okey, suaikan gurindam dengan makna yang betul. Okey, kamu baca gurindam ni, rangkap-rangkap dia dan pilih makna yang betul. Cara dia senang je, awak boleh tengok.
Kalau ada tulang, dia ada tulang. Contoh macam ni lah, tulang. Okay. Itu clue ni lah, clue. Okay. Cuba kamu fikir dan kamu siapkan nanti. Bila dah siap, tekan finish. Nanti hantar pada cikgu dalam GC ataupun Telegram. Okay, markah kamu. Okay, siapa yang dapat markah 10 per 10, cikgu ucap tahniah. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Okay, cikgu harap kamu dapat buat yang terbaik. Kalau kamu ada printer, kamu boleh print live worksheet tadi. Kalau tak ada printer, yang live worksheet tadi tu, awak salin dalam buku nombor 2. Okay, cikgu harap dapat membantu kamu melaksanakan tugasan untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jaga SOP. Bye.